ngomongin sahur ya, mana kenceng banget lagi. Duh, penasaran siapa sih itu istrinya tuh. Semua berisik banget lagi. Iya pak, siapa? Siap nih sahur nih. Aduh guys, berisik banget ini suara sahurnya guys. Aduh, sampai kedengaran dari jauh lagi ini. Oke, siap. Saya akan sahur pak. Siap. Udah pak, berisik pak. Oke guys, waktunya kita untuk sahur guys. Sebelum keburu imsak nih. Nah, kita mau nyimpen makanan di sini. Nah, kita punya tempe, kurma sama telur gulung nih. Seadanya aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, enak banget nih. Alhamdulillah. Woi bang, lo gak mau sahur bang? Ah, biarin lagi guys. Males sekali dia. Oke, kita sekarang mau sholat subuh dulu guys di masjid. Wah, ada zombie tuh. Masih belum puasa ini masih ada zombie nih. Iya. Tobat. Nah, rasakan ini. Oke guys. Tuh guys. Nah, udah imsak guys. Ada alarmnya tuh. Untung kita udah sahur guys. Waktunya kita mau berwudu dulu. Ih, ada zombie lagi. Oke, kita mau berwudu dulu guys. Oke guys, kita udah selesai berwudunya. Saatnya kita mau sholat subuh dulu di sebelah sini nih. Nah, sebelah sini ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke guys, kita udah selesai sholat subuhnya guys. Astagfirullahaladzim, ini zombie gak tobat-tobat ya. Nah, akhirnya kita udah hilang guys zombie-zombinya. Mungkin sekarang kita mau tidur dulu sampai nanti nunggu siang guys. Ini zombie lagi ya. Ini sialan. Kita mau tidur dulu lah. Ini dari tadi tidur mulu. Gantian woi. A few moments later. Aduh, ngenyak banget ini tidur. Kaget gue. Kenapa ada bocil di sini? Wah, ini udah siang nih anjay. Aduh. Nyenyak banget lagi tidurnya. Aduh, enak banget guys. Kebetulan sekali hari ini cuacanya cerah sekali guys. Mungkin kita mau main petasan hari ini. Nah guys, lihat nih, aku punya 3 macam spiritus yang berbeda nih. Oke, mari kita coba satu-satu. Yang pertama ini merchant spiritus tembak petasan. Wah, kita mau nyerang ayam ini nih. Wah, anjay, langsung mati guys. Langsung dapat ayam mentahnya, lihat nih. Gila ini, tembak petasan guys. Kuat juga ya. Wah, agak merempan guys. Kita mau coba lagi yang mercon spiritus tembak kaleng. Oh, ini tembak kaleng guys. Widih, ini kaleng apa guys? Oh, kaleng larutan guys. Cepaki babi. Oke, kita mau coba ini. Oh, ini gak ada efeknya guys. Aduh, kita mau coba spiritus biasa aja deh. Nah ini, oh ini gak ada efeknya guys, cuma suaranya aja nih, tapi keren sih. Oke, selanjutnya kita mau main petasan guys. Kita mau main petasannya di sebelah sini aja nih ya. Widih, kok gak ada efeknya ya. Wah, efeknya terbakar doang nih. Wah, gampang guys. Mungkin kita nyetang kayak gini. Ya guys, gak ada efek ledakan kayak keluar gitu guys. Oke, kita mungkin bakal mempercepat sampai nanti ngabuburit deh guys ya. A few moments later. Wah, ini udah sore nih guys. Saatnya untuk membeli takjil nih. Wah, ada takjil gratis guys. Wah, takjil gratisnya kenapa hilang guys? Ya guys, takjil gratisnya guys. Ya, gak bisa deh kita beli yang itu aja deh, es kelapa aja deh. Nah, ya guys, takjil gratisnya hilang lagi. Alhamdulillah guys, udah berbuka nih. Wah, enak banget guys. Sekarang ini juga enak banget ya tuh. Gorengnya. Enak banget nih guys.
Oke, kita mau berwudu dulu guys buat sholat maghrib. Guys, kita udah selesai wudunya, waktunya kita sholat maghrib dulu guys di sini nih. Oke, kita udah selesai nih sholat maghribnya. Waktunya kita mau perang sarung guys. Kurang ajar itu di itu guys. Lo main keroyokan nih. Wah, kurang ajar nih. Nah guys, aku udah siap nih buat perang sarung nih. Anjays. Nah guys, jadi niatnya kan kita mau perang sarung nih. Tapi kayaknya nih aku ngebug atau ngelag di. Soalnya biasanya kalau pada Isa suka ada orang gitu di sini yang bisa diinteraksi buat perang sarung nih. Nah, kalau ini kan cuma NPC-NPC-nya doang guys, anggota-anggotanya doang nih. Tuh. Anggota-anggotanya doang, jadi belum di itu guys, belum di atur buat perang sarung gitu guys. Ini gimana nih guys? Apa gak apa-apa gitu. Pokoknya bisa perang sarung lah. Kalian bisa cek nanti di videonya Bang Airel. Pokoknya di situ bisa perang sarung dah. Tapi ini kok gak bisa ya? Kayaknya ini ngebug deh guys. Mungkin kayaknya kita akan lanjut untuk mereviewnya aja guys. Kita udah pindah ke dunia yang flat gini. Kita akan mulai review dari masjidnya dulu. Kalau masjidnya gak ada di ini guys, gak ada di item-item gini, kalian harus petik Unction guys. Nah kayak gini, kalian bisa. Nah kayak gini, kemudian batu ketik bangun garis miring masjid guys. Nah kalau udah kayak gini udah deh. Nah ini guys, ini dia di masjidnya udah jadi deh. Ada pelajar-pelajar muslimah kayak gini nih yang memakai koko dan peci gitu, dan ada iron golem yang buat ngebangunin sahur atau buat itu guys berbuka, itu buat memberitahu orang berbuka atau belum guys. Ya jadi dia bakalan berkeliling gitu buat ngebangunin orang sahur guys. Gang speaker kalau buat ngebangunin sahur guys. Kita akan ubah dulu jadi waktu sahur. A few moments later. Nah, kayak ini nih guys. Dia akan megang mic sambil berteriak sahur gitu guys. Nah, ini nih tuh megang mic dia terus berteriak sahur berisik banget guys. Ayo jam 3 guys. Nah, kayak gitu aja sih guys. Nah di pinggir masjid itu ada tempat buat wudhu guys. Nah di wudhu ini bisa di kalian puterin, nah nanti keluar air. Selain ini kalian juga bisa berwudhu dong guys dengan cara Unction wudhu. Guys, dia akan otomatis langsung bergerak wudhu, dan ini sangat itu guys berurutan. Selain berwudhu ini juga bisa sholat guys. Nah kalian wudhu kalian bisa langsung sholat guys dengan cara mengetik Unction terus ketik sholat deh. Kalian bisa pilih mau sholat apa, misalkan kita mau sholat maghrib guys. Sholat 3 rakaat guys tuh seperti ini. Gila guys, keren banget nih. Jika kalian gak mau mengetik ya lama-lama kayak tadi, kalian bisa ini mengklik sajadahnya guys kayak gini nih. Kalian pilih aja nih, nah sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, atau mungkin langsung selesai. Kalian bisa juga doa sambil, nah misalkan kalian mau doa, kalian tinggal klik aja. Nah doa sambil duduk gitu. Ini berdoa guys, amin. Tuh kayak gitu, atau kalian mau duduk, duduk juga bisa guys. Nah di sini ada Al-Qur'an guys. Al-Qur'annya bisa itu guys, bisa mengaji guys kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin kalian mau selesai tinggal klik aja guys. Klik Al-Qur'annya. Gila guys. Keren banget guys. Kemudian di sini ada beduk. Beduknya ini gak bisa dipukul pakai tangan guys. Kalian harus menggunakan stick. Nah, menggunakan tongkat ini.
Aduh bisa guys, keren banget nih. Oke guys, mungkin segitu aja dari reviewnya. Masih banyak yang belum di review, tapi kalian bisa coba sendiri ya guys. Jangan lupa kalian like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.